Nah, sekarang di tangan gue ini bagi para pecinta model SG ini pasti jadi favorit. Ini adalah Tokai SG64 in black finish ya. Jadi buat kalian ya yang mungkin udah tahu gitu ya, kayak contohnya Angus Young dari AC/DC gitu ya. Itu kan terkenal banget tuh pakai model body gitarnya adalah SG. Nah, ini bisa menjadi salah satu gitar favorit kalian juga gitu ya. Nah, jadi pertama-tama kalau kita bicara dari segi hardware-nya gitu ya, nih body menggunakan materialnya adalah mahogany dengan bagian neck-nya adalah maple set neck gitu ya. Nah, untuk di bagian fretboard-nya ini menggunakan carbonized jatoba. Nah, untuk di bagian part lainnya, ini juga pickup-nya juga ada sedikit upgrade kalau mau dibilang ya dari model generasi sebelumnya. Jadi gue merasakan bahwa di bagian pickup-nya ini sound clean-nya jadi sedikit lebih clear. Dan juga di saat bersamaan ketika kalian pakai drive, sound-nya juga jadi sedikit lebih punchy dibandingkan dengan model generasi yang sebelumnya. Nah, sekarang gue akan kasih contoh ya biar kita jadi lebih gampang juga kan, biar kita tahu karakteristiknya seperti apa. Pertama-tama gue akan kasih contoh clean dulu, nanti setelah itu gue baru ada kasih contoh drive dengan dua jenis drive, yaitu jenis drive yang lebih low gain dan jenis drive yang lebih high gain yang di boost juga ya. Sekarang, contoh sound clean-nya terlebih dahulu. Sekarang, by the way, tadi itu gue kasih contohnya adalah di bagian neck, sekarang di bagian middle. Dan sekarang di bagian bridge-nya. Ya kan? Jadi kalian ngedenger soundnya itu jadi sedikit lebih clear, lebih punchy ketimbang dari generasi yang sebelumnya. Gue personally cukup suka dengan karakteristik sound humbucker di pickup ini gitu ya. Nah sekarang untuk contoh kedua gue akan menggunakan contoh sound drive. Yang pertama drive-nya itu dengan menggunakan lebih low gain, jadi lebih crunch ya arahnya. Yang kedua adalah karakteristiknya kalau gue lebih drive-nya itu kayak lebih gue boost gitu ya. Jadi lebih ideal untuk ketika kalian bermain lead dan semacamnya. Sekarang model crunch-nya dulu. Gue start dari posisi neck, terus nanti gue turun ke middle, dan nah, terakhirnya ke bridge. Middle. Dan sekarang di bagian bridge-nya. Oke, dan ini sekarang adalah contohnya kalau misalnya gue pakai lebih di boost gitu ya. Sekarang untuk di bagian bridge-nya. Oke, jadi kalian tadi udah ngedenger ya karakteristik soundnya gitu ya, kayak lebih agresif juga ya. Ya perlu dimaklumin juga, karena ini kalau kalian perhatikan baik-baik, ini gitar ya, atau tepatnya hampir semua model SG itu pasti konfigurasinya adalah humbucker-humbucker. Dan seperti biasa ya, gue udah suka bilang dari video-video sebelumnya bahwa karakteristik pickup humbucker itu pasti akan lebih meaty, lebih berdaging, lebih punchy, meskipun memang
dari segi clean-nya itu memang tidak sampai seglasi kayak model single. Ya ada perbedaan lah gitu. Kalian mesti bisa membedakan antara model single dan humbucker. Ada plus, ada minus. Nah, bagi kalian yang suka main rock, suka main metal, atau mungkin suka main jazz juga gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik pickup yang terbaik gitu. Ya, dalam konfigurasi gitar yang terbaik juga gitu kalau mau dibilang ya. Jadi, bagi kalian yang tertarik ingin membeli gitar ini, kalian bisa langsung cek ke navirigitar.com.